Tiga perkara yang orang Melayu kena buang dari pemikiran mereka jika mereka ingin berjaya. Apakah ia? Jom kita selusuri. Sokongan anda dengan link yang tertera ini menyebabkan kami mampu meneruskan perubahan. Sharelah video ini demi Islam dan join saya di Telegram ustazzul.id. Terima kasih. Selagi tiga perkara ini melekat pada orang Melayu, selagi itulah mereka akan terus mundur ke belakang. Apakah ia? Pertama, hentikan suka memburuk dan menghina bangsa sendiri. Hentikan bercakap perkara negatif tentang Melayu. Perbuatan itu secara tidak langsung kita meletakkan racun ke dalam pemikiran kita sendiri. Lama kelamaan, ia membentuk pemikiran negatif terhadap kekuatan bangsa kita. Sebab itu tidak pelik hari ini ada orang Melayu yang suka menghina bangsanya sendiri. Perbuatan itu sudah lama terbiasa dilakukan sejak turun-temurun. Oleh itu, hentikanlah jika ingin melihat bangsa kita berjaya. Memang tidak dinafikan ada segelintir orang Melayu yang teruk, tetapi ramai lagi yang hebat dan kuat. Kenapa melihat yang lemah dan tidak bangga dengan mereka yang hebat dan kuat? Tugas kita hari ini menukar cerita dari bangsa Melayu itu lemah kepada kita adalah bangsa yang kuat, yang hampir dengan Islam. Kedua, hentikan suka membuat perbandingan dengan bangsa lain dengan mengagumi mereka dan merendah-rendahkan orang Melayu. Hari ini sudah menjadi kebiasaan kebanyakan kita suka memuji bangsa lain dan pada masa yang sama menghina bangsa sendiri. Sudah sampai masanya kita mengubah perkara itu. Apa yang kita telah buat tidak salah, iaitu memuji bangsa lain, tetapi janganlah memburukkan bangsa sendiri. Janganlah berkata begini, orang Cina lebih bagus daripada orang Melayu, orang Melayu tidak sehebat orang Jepun. Jika kita banding kita dengan bangsa lain, kita memang teruk. Hentikanlah ucapan-ucapan ini. Sepatutnya yang perlu diucapkan, bangsa lain ada kelebihan, tetapi bangsa Melayu juga ada kehebatannya. Kalau nak dibandingkan dengan Jepun, Jepun memang hebat, tetapi kita tidak kurang kuatnya. Inilah bahasa yang perlu digunakan jika ingin membuat perbandingan dengan bangsa lain. Ketiga, hentikan suka memperlecehkan orang Melayu apabila ada cerita ataupun ucapan yang sedang mengangkat darjah kita. Kita perlu menyambut ucapan itu dengan menambahkan pujian yang sepatutnya kepada penceritaan tersebut. Bukan kita pula apabila mendengar cerita hebat orang Melayu, kita pun berkata, mana ada orang Melayu hebat macam tu? Sebab orang Melayu semuanya bodoh. Hentikanlah perbuatan itu kerana itu tidak sepatutnya dilakukan. Ingat, kita tidak pernah mendengar bangsa lain menghina bangsa mereka sendiri di hadapan orang lain. Jangan sampai kita meneruskan perbuatan tersebut. Di sini bukanlah kita ingin menafikan kelemahan kita. Tidak, tidak sama sekali. Tetapi kita perlu bertindak di antara membetulkan kelemahan bangsa kita dan berbangga dengan apa yang kita ada. Jangan kerana ingin membetulkan bangsa sendiri sampai mengeluarkan penghinaan kepada mereka dan bukan membetulkan kelemahan yang ada. Jika kita betulkan tiga perkara tadi, maka kehebatan kita akan kembali semula. Yang paling mustahak, apabila orang kita hebat, maka Islam akan turut hebat di Nusantara ini. La taqna min rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Az-Zumar 53. Ayuh terus kuat untuk mentransformasikan umat Melayu Islam di Nusantara ini supaya kita dihormati kembali. Assalamualaikum.